Ya, tadi kalau kita lihat ini viral dia kontennya sampai ditonton jutaan kali gara-gara ketawanya gitu. Biasanya ketawa gara-gara apa sih? Gimana cara bikin dia ketawa? Bangsa ketawa dong, ketawa dulu, Cel. Gimana? Dia ketawa kudanya gimana? Itu siapa di rumah yang ketawanya kayak gitu? Gak ada. Tiba-tiba bangun tidur dia ketawa kuda. Oh gitu? Itu namanya ketawa apa, Cel? Cel? Ucel, itu namanya ketawa apa? Hah? Ucel ditanyain kakak. Hah? Ditanyain Kak Ros. Salim dong, salim dong, salim. Salim dong, salim, salim. Salim, salim. Seperti apa dia ketawanya nih, lihat. Kita lihat kompilasi kontennya. Gimana kayak di situ tadi gimana cara ketawanya? Gimana? Kasih lihat kakak. Kasih. Jago banget. Tapi mukanya datar. Itu dia sebenarnya pas lagi apa sih dia bisa gitu? Tiba-tiba aja. Tiba-tiba dia bangun tidur. Oh, tabrakan. Bangun tidur dia. Kita keluar kamar lagi pakai hak tinggi. Hah? Tinggi aku. Sambil ketok-ketok udah jalan. Tiba-tiba dia pakai hak tinggi. Iya, jago banget loh. Jago banget. Jadi dia sebenarnya emang sering ketawa kayak gitu. Kalau lagi senang banget gitu. Oh. Cuman kita enggak maksudnya kita menurut kita itu lucu gitu. Tapi kita enggak tahu menurut orang lain itu lucu banget. Sampai akhirnya Hedy lagi masukin video Ucel biasa, ada Ucel ketawa gitu, orang-orang komen semua tentang ketawa yang kita bingung. Akhirnya pas Hedy masukin komplikasi itu, full banget, katanya bener-bener viral banget. Viral video-nya banget ya, udah dapat endorse dong sekarang gara-gara ketawanya Ucel. Ucel nih, Masya Allah. Ketawa menarik rezeki ya.